dilakukan oleh Allah. Kecemaran, hawa nafsu,
kesetiaan, sikap lemah lembut dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripada Aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaan-Ku. Sebab itu Aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripada Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Oh, Tuhan Yesus.
Saudara-saudari dan anak-anak calon krisma yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan pesta Santo Fransiskus Assisi yang adalah juga pelindung paroki kita. Santo Fransiskus Assisi adalah anak dari seorang tuan tanah besar yang kaya raya di kota Assisi di Italia di sana. Sebagai anak orang kaya, hidup Fransiskus pada masa mudanya sangat berfoya-foya, hidup yang tidak berada pada jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Cukup lama hidup berfoya-foya, hidup di luar jalan Tuhan. Pada satu ketika, Fransiskus Assisi berubah, bertobat, meninggalkan cara hidup lamanya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia bertobat, dia kembali ke jalan mengikuti Yesus. Peristiwa itu terjadi dalam satu pengalaman rohani ketika Fransiskus singgah masuk di sebuah gereja tua yang ada di kota Assisi untuk sekedar untuk melihat gereja itu, duduk di dalam gereja dan mengamati gereja itu. Matanya terpana kepada sebuah salib yang tergantung di gereja itu. Tanpa ia duga, dari salib itu muncul sebuah suara yang meminta, apakah Fransiskus bersedia memperbaiki gereja dari Tuhan. Suara itu berseru beberapa kali sampai Fransiskus melihat bahwa itulah suara Tuhan yang meminta dia untuk memperbaiki gereja Tuhan. Memang gereja yang dimaksudkan bukan sekedar gedung gereja tua di Assisi, tetapi adalah gereja umat Allah. Yesus dari salib minta Fransiskus untuk rela memperbaiki gerejanya. Sejak waktu itu Fransiskus berubah, meninggalkan segala-galanya, meninggalkan kekayaan-kekayaan yang dia nikmati, dan mulai hidup miskin, hidup sederhana, lebih mencintai orang-orang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang menderita. Fransiskus mulai tinggalkan segala kekayaan dan hidup miskin, dan hatinya lebih terbuka kepada orang-orang miskin. Di samping itu, Fransiskus juga membuka hati dan dirinya kepada Tuhan yang juga dia jumpai di dalam alam ciptaan. Segala alam, segala sesuatu ciptaan Tuhan di alam lingkungan, baik itu pohon-pohon, baik itu burung-burung di udara, menjadi sahabat kehidupan dari Santo Fransiskus. Maka dia juga dikenal sebagai seorang kudus yang mencintai alam lingkungan, yang bersahabat dengan alam lingkungan. Hidupnya dekat bersahabat dengan Tuhan.
dekat dan bersahabat dengan orang-orang miskin, dekat dan bersahabat dengan alam lingkungan dan seluruh ciptaan Tuhan, termasuk pohon-pohon, burung-burung, segala binatang di udara adalah sahabat-sahabat hidup dari Santo Fransiskus Assisi. Cara hidupnya, semangat hidupnya mempengaruhi juga banyak pengikut-pengikutnya sampai dia mendirikan kongregasi, mendirikan ordo, baik untuk yang pria maupun untuk wanita. Di sana kita kenal ada ordo-ordo Fransiskan dengan banyak sekali ordo-ordo yang menjadi pengikut Santo Fransiskus Assisi, baik pria maupun wanita. Ada juga suster-suster yang mengikuti semangat Santo Fransiskus untuk menghayati hidup yang miskin, hidup yang kaya, di dalam kasih, hidup yang sederhana, hidup yang dekat dengan orang-orang miskin, dekat dengan alam ciptaan. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan memberikan kepada gereja seorang kudus yang besar, yang memberikan pengaruh yang luar biasa kepada gereja dan kepada seluruh umat manusia, yang terdorong dan tergerak untuk membangun kehidupan kita, membangun gereja, membuat gereja semakin lebih muda, lebih segar, merenovasi kehidupan bukan fisik tetapi kehidupan rohani, lebih dekat dengan sesama, dengan umat manusia, lebih dekat dengan alam ciptaan. Kita bersyukur bahwa kita mempunyai pelindung. Roki ini punya pelindung, seorang kudus yang besar, Fransiskus Assisi. Bertepatan dengan perayaan ini, kita merayakan Krisma, menerima karunia-karunia Roh Kudus untuk memberikan kepada jiwa semangat baru, keberanian, kebanggaan menjadi orang-orang Katolik untuk memberi kesaksian tentang Yesus di dalam kehidupan kita. Dalam upacara Krismas besar, uskup dengan para imam yang hadir akan mengulurkan tangan, menumpangkan tangan ke atas saudara-saudari sekalian, para calon Krismas. Pada saat itulah Roh Kudus dan karunia-karunianya yang Yesus janjikan kepada para murid dicurahkan secara rohani kepada masing-masing kita. Dan sebentar uskup akan mengurapi kamu dengan urapan minyak krisma, urapan Roh Kudus. Pada waktu dahi kamu diurapi dengan urapan krisma, uskup berkata, terimalah tanda karunia Roh Kudus. Tanda karunia Roh Kudus itu adalah dengan membuat tanda salib di dahi kamu masing-masing. Itu satu tanda yang kekal, meterai yang kekal, satu stempel yang tetap yang ada pada kita pada perayaan Krisma dengan urapan Roh Kudus, dengan tanda salib di dahi masing-masing. Walaupun sebentar minyak krisma yang diurapi pada dahi kamu mungkin hilang, terhapus karena keringat, atau ketika kita mandi minyak itu hilang, tapi tanda salib urapan Roh Kudus tidak akan pernah hilang. Dia itu stempel yang tetap, dia itu meterai yang tetap, dia itu adalah tanda abadi. Di dahi kita masing-masing ada tanda salib. Kalau Fransiskus Assisi dahulu berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah gereja tua, dan dia bertemu dengan Yesus yang tergantung di salib, dan dari salib itu Yesus minta dia untuk rela memperbaiki gerejanya. Pada Krisma, dengan tanda salib di dahi kamu masing-masing, apa yang terjadi pada pengelama Santo Fransiskus Assisi?
juga terjadi. Maka mulailah dengan sakramen Krisma ini, kita menjadi saksi dari salib Tuhan di dalam hidup ini untuk memperbaiki gereja Tuhan, bukan gedung-gedungnya. Kita punya gereja yang sudah bagus, punya gedung yang sudah bagus, tapi salib dari Krisma yang ada pada kita masing-masing akan berbicara kepada masing-masing kita bahwa apakah kita rela memperbaiki gereja dari Tuhan tidak pada gedung-gedungnya, tapi pada kehidupan. Memperbaiki gereja mulai dari diri sendiri, karena kita adalah gereja Tuhan. Memperbaiki gereja yang ada di keluarga-keluarga kita, karena keluarga-keluarga kita adalah gereja rumah. Kita diminta untuk memperbaiki gereja Tuhan yang ada di rumah-rumah kita masing-masing. Yesus yang dulu omong kepada Fransiskus Assisi, juga omong kepada anak-anak yang terima Krisma dengan tanda salib di dahi masing-masing, untuk juga memperbaiki gereja yang ada di KBG-KBG, di komunitas basis gerejawi. Kita memperbaiki cara hidup di KBG dengan sering, dengan selalu datang bertemu dengan umat yang lain di KBG kita masing-masing. Ketika kita sebagai anak yang terima salib, urapkan pada dahi masing-masing dan membawa salib itu, memperbaiki kehidupan di KBG dengan kehadiran kita, KBG kita akan kuat, KBG kita akan hidup. Dan itu kita terima anugerah Roh Kudus dengan urapan salib pada dahi kita masing-masing. Kita juga berdoa memohon kepada Santo Fransiskus Assisi supaya semangat hidupnya, kerendahan hatinya, cintanya kepada sesama hidup di dalam diri dan hati kita masing-masing. Kita juga mohon kepada Santo Fransiskus Assisi supaya hidup kita juga menghayati semangatnya untuk mencintai alam lingkungan, mencintai pohon-pohon, mencintai burung-burung, mencintai binatang-binatang apa saja yang Fransiskus sebut sebagai sahabat-sahabat hidup. Kita juga harus bersahabat dengan alam ciptaan. Ketika kita mempunyai pelindung paroki Santo Fransiskus Assisi, paroki ini harus menjadi lebih hijau, lebih segar, harus lebih mencintai alam lingkungan, karena jiwa dari Santo Fransiskus juga menjiwai kita dalam hidup ini. Maka sebagai tanda, sebagai bukti, kita menerima sakramen Krisma dengan tanda salib pada dahi masing-masing dan dengan jiwa Santo Fransiskus yang mencintai alam. Saya mohon kepada anak-anak Krismawan yang menerima Krisma hari ini, beri satu tanda. Kalau tanda salib itu memang diberikan pada dahi kita masing-masing, kita hadirkan tanda salib itu sebagai bagian dari kecintaan kita kepada Fransiskus Assisi, semangat hidupnya. Kita juga mencintai alam lingkungan, mencintai ciptaan Tuhan. Maka sebagai wujud syukur dan terima kasih kepada Roh Kudus yang mengurapi kita dengan tanda salibnya, syukur dan terima kasih kepada Santo Fransiskus Assisi, pelindung dari paroki kita, saya mohon kepada anak-anak, saudara-saudara yang menerima Krisma, berikan satu tanda rohani secara nyata dalam hidup sebagai buah dari Krisma ini. Saya minta kamu untuk tanam pohon. Apa bersedia menanam pohon di rumah?
Bersediakah tidak? Kalau kita menjadikan proki ini pelindungnya Santo Fransiskus, di rumah-rumah harus ada pohon-pohon yang kita tanam. Mau tanam pohon apa? Ya, bolehkah menanam pohon buah? Terserah pohon buah apa saja, mau mangga, mau apa saja, tapi setiap anak krisma harus tanam di rumah masing-masing satu pohon, pohon buah yang sendiri rawat sampai dia berbuah. Bersedia? Setelah tanam, kamu bersedia untuk siram dia? Dan jaga dia sampai dia besar tinggi dan berbuah? Kasih nama pohon itu adalah pohon Santo Fransiskus Assisi. Bersedia? Di rumah masing-masing? Nanti saya datang lagi, saya periksa. Saya periksa anak-anak yang hari ini krisma, pohon Santo Fransiskus Assisi-nya ada atau tidak di rumah masing-masing. Berjanji untuk tanam ini? Ya, suara makin kecil karena pikir bagaimana sebentar keluar mulai cari pohon untuk tanam. Nanti Pastor Proki juga berusaha untuk cari bibit supaya kamu mulai tanam di rumah masing-masing pohon krisma yang adalah pohon Santo Fransiskus Assisi. Kita berdoa, mohon karunia Roh Kudus turun kepada kita dan kita menerima tanda salib pada dahi masing-masing. Itulah urapan Roh Kudus. Dan kita berdoa minta semangat Santo Fransiskus Assisi menjiwai kita. Ini menjadi misi kita dalam sakramen krisma dan misi di dalam proki kita lewat kita yang terima krisma ini. Mari kita siap hati, siap diri untuk masuk pada upacara penerimaan sakramen krisma. Amin. Umat beriman yang terkasih, para calon krisma, sekarang kita akan memasuki liturgi sakramen krisma. Para calon penerima sakramen krisma, kamu diundang untuk berdiri. Kita semua berdiri, para calon krisma untuk berdiri. Bapak Uskup yang mulia, setelah melaksanakan persiapan dengan saksama, kami dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Lamahora menghantar 429 orang calon krismawan krismawati. Menurut pengamatan kami dan berdasarkan kesaksian pembina katekis yang mendampingi mereka, mereka sudah pantas menerima sakramen krisma. Maka kami mohon dengan segala kerendahan hati agar Bapak Uskup berkenan menerimakan sakramen krisma kepada mereka. Bapak Pastor yang terkasih dan juga calon-calon krisma umat yang hadir, dengan senang hati saya mengabulkan permohonan umat paroki Santo Fransiskus Assisi Lamahora ini. Saya juga berterima kasih kepada seluruh umat dan kepada para pembina karena kalian sungguh-sungguh telah berpartisipasi dalam karya pembinaan iman gereja dan dalam karya kegembalaan kami. Saudara-saudari, sebelum menerima
pengurapan Roh Kudus lewat sakramen Krisma, saya mengajak saudara-saudari untuk membaharui janji baptis dan pengakuan iman kalian. Kita menyalakan lilin pada tangan masing-masing. Lilin yang sudah menyala dipadamkan saja dulu, lalu ambil dari lilin Paskah. Saudara-saudari dan anak-anak calon Krisma yang terkasih, dengan lilin yang bernyala di tangan masing-masing, marilah kita membaharui janji baptis dan pengakuan iman kita. Apakah saudara menolak kejahatan di dalam hati saudara sendiri dan juga di dalam masyarakat? Apakah saudara menolak setan dalam bentuk tahyul, perjudian, dan hiburan yang tidak sehat? Apakah saudara menolak segala tindakan dan kebiasaan yang tidak adil, yang tidak jujur, dan yang melanggar hak-hak asasi manusia? Apakah saudara menolak setan, sumber segala dosa dan penguasa kegelapan? Percayakah saudara akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi? Percayakah saudara akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Percayakah saudara akan Roh Kudus? Ia Tuhan yang menghidupkan, yang hari ini melalui sakramen Krisma secara khusus diberikan kepada saudara, seperti kepada para rasul pada hari Pentekosta. Percayakah saudara akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal?
Inilah iman kita, iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah untuk para calon krisma ini. Allah yang dalam cintanya telah melahirkan anak-anaknya ini kembali dari air kepada hidup abadi melalui pembaptisan, dan yang telah memanggil mereka menjadi bagian dari keluarganya, kini berkenan mencurahkan Roh Kudus. Semoga Roh Kudus itu menguatkan mereka dengan anugerah-Nya yang berlimpah, dan semoga dengan pengurapan minyak krisma mereka sepenuhnya menjadi serupa dengan Kristus, Putra Tunggal-Nya. Anak-anak yang terkasih,
Saat ini uskup bersama para imam yang hadir mengulurkan tangan, menumpangkan tangan ke atas kamu. Kita hening sejenak dan berdoa dalam hati masing-masing, memohon agar apa yang Tuhan janjikan, Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya saat ini di dalam iman dan secara rohani dicurahkan ke atas kita masing-masing. Kita hening sejenak berdoa dalam hati. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepada mereka. Semoga mereka Engkau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Engkau penuhi dengan roh takwa kepada-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdiri. Kita berdoa dengan rendah hati kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, bersatu dalam doa, sebagaimana kita bersatu dalam iman, harapan, dan cinta kasih yang berasal dari Roh Kudus. Bagi para uskup, bagi Sri Paus, para uskup, para imam dan diakon, ya Bapa, semoga Engkau menguatkan dan meneguhkan Paus, para uskup, para imam dan para diakon dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai gembala umat-Mu. Semoga Roh Kudus tercurah atas mereka, agar mereka selalu setia, tekun dan taat kepada panggilannya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi pemerintah dan para pemimpin masyarakat, ya Bapa, semoga Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan menuntun pikiran dan hati pemerintah dan para pemimpin masyarakat, sehingga mereka dapat memajukan masyarakat dan bangsa di dalam kesejahteraan dan kebaikan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi yang telah menerima sakramen Krisma, ya Bapa, semoga roh kekuatan daripada-Mu senantiasa menguatkan dan menyertai mereka, sehingga mereka dapat hidup seturut kehendak-Mu dan menjadi saksi Injil-Mu kepada sesamanya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi umat di paroki ini, ya Bapa, semoga berkat Roh Kudus dan doa Santo Fransiskus Assisi, umat di paroki ini semakin menghayati nilai-nilai Injil, kesederhanaan, kerendahan hati, dan peduli pada orang miskin, dan dalam karyanya ikut memperhatikan dan merawat keutuhan alam ciptaan Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, perbaharuilah hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin berani menjadi saksi-saksi Kristus Putra-Mu, dengan sungguh-sungguh menghayati dan menghidupi nasihat-nasihat dan nilai-nilai Injil di tengah masyarakat. Dan semoga iman dan keteladanan Santo Fransiskus Assisi menyemangati kami untuk dengan tekun mewartakan kerajaan-Mu di tengah masyarakat kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada para rasul-Mu. Engkau menghendaki agar dengan perantaraan mereka dan para pengganti mereka, Roh Kudus diberikan kepada umat beriman. Sudilah mendengarkan permohonan kami, dan semoga rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada para rasul pada permulaan gereja-Mu kini berkembang pula dalam hati umat beriman. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.
pengorbanan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kami mohon ya Tuhan, terimalah dengan rela persembahan hamba-hambamu ini. Berkat kepenuhan Roh Kudus para hamba-Mu ini telah Engkau jadikan semakin serupa dengan Kristus Putra-Mu. Semoga oleh daya Roh Kudus itu mereka semakin berani memberi kesaksian tentang sengsara, wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu dan bersama, marilah mengarahkan Tuhan sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita segala ayat dan sepantasnya, sungguh layak dan sepantasnya ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau selalu membagikan rahmat yang sesuai dengan setiap masa dan mengatur pimpinan gerejamu secara mengagumkan. Dengan kekuatan Roh Kudus Engkau senantiasa membantu gereja sehingga ia selalu taat kepadamu dan tak henti-hentinya berdoa dalam kesulitan dan tak putus-putusnya bersyukur dalam kegembiraan. Demi Kristus pengantara kami, Kristus itu jugalah yang dimuliakan oleh surga dan bumi, diwartakan oleh para malaikat dan malaikat agung dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Thank you.
bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wangkankan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Kopongkung, serta semua rohaniwan. Kami juga berdoa bagi peserta Krisma yang telah menerima karunia Roh Kudus, semoga mereka sungguh-sungguh menjadi saksi di tengah dunia zaman ini yang terus berkembang. Mohon bimbingan penyertaan-Mu untuk seluruh perjalanan hidup kekatolikan mereka. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu
di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai sertamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya dapat kasih kepada saya.
Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber cinta kasih, semoga berkat santapan suci yang kami sambut, kami mengikuti cinta kasih Santo Fransiskus dan semangat kerasulannya, dan berkat curahan Roh Kudus-Mu, kami semakin mampu menggembirakan gereja-Mu dengan hidup kudus, serta memajukan pertumbuhannya di bumi dengan karya cinta kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Yang Mulia Bapak Uskup Keuskupan Larantuka, Romo Deken Dekenat Lembata, Romo Sekjen, Romo Ben dari Seksi Komisi Kerasulan Keluarga, Romo Tisto, Pater Teus, Frater Suster, Bapak Ibu Saudara Saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, para krismawan, krismawati yang juga dikasihi Tuhan. Bersama dengan seluruh umat paroki ini, dan juga para krismawan dan krismawati, kami mengucapkan limpah-limpah terima kasih pada Bapak Uskup yang sudah melayani umat Bapak Uskup di paroki ini dengan sakramen krisma untuk 427 krismawan krismawati hari ini. Terima kasih banyak Bapak Uskup untuk pelayanan ini. Sekaligus juga bersama dengan umat paroki ini merayakan pesta pelindung paroki kita Santo Fransiskus Assisi. Kami juga mengucapkan selamat kepada para krismawan krismawati yang sudah menerima sakramen krisma hari ini. Tadi Bapak Uskup sudah memberikan banyak pesan. Satu pesan terakhir tadi dari Bapak Uskup masih ingat? Kamu sudah menerima tanda karunia Roh Kudus. Apa yang konkret yang harus kamu buat ketika kamu pulang di rumah? Masih ingat tidak? Apa itu? Tanam pohon. Jangan lupa ya. Nanti saya dengan Pater Teus bersama dengan Dewan Harian akan periksa sebelum Bapak Uskup datang nanti. Untuk sendiri periksa benar-benar kalian sudah menanam pohon sebagai ungkapan syukur atas rahmat krisma yang kalian terima hari ini. Pada kesempatan ini saya juga bersama dengan seluruh umat mengucapkan selamat kepada Bapak Uskup kita yang sudah merayakan 40 tahun imamatnya. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Uskup kita. Hari ini pesta Santo Fransiskus Assisi. Selain pelindung paroki kita, Bapak Uskup kita juga punya nama Fransiskus. Kita ucapkan juga bersama seluruh umat mengucapkan selamat pesta nama. Ya, kami mengucapkan juga selamat pesta nama, pesta pelindung
kepada Bapak Uskup Santo Fransiskus Assisi. Kami juga berterima kasih kepada Romo Deken bersama dengan para imam yang sudah mendampingi Bapak Uskup dalam penerimaan Sakramen Krisma hari ini. Juga kami berterima kasih kepada para pembina, para katekis, seksi pewartaan paroki yang sudah mempersiapkan umat kita sebanyak 429 anak untuk menerima Sakramen Krisma hari ini. Terima kasih untuk semua yang kalian buat demi mempersiapkan anak-anak ini. Kalian lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tekun selama mendampingi, membimbing, mempersiapkan anak-anak umat ini yang menerima Sakramen Krisma hari ini. Terima kasih untuk itu semua. Terima kasih juga kepada seksi liturgi, para-para petugas liturgi yang hari ini bertugas untuk merayakan, menyemarakan dan juga mempersiapkan perayaan ini sehingga kita dapat merayakannya dengan baik. Secara khusus saya juga mau berterima kasih kepada kor dari SMA Smak Santo Yakobus Rasul. Hari ini mereka mendukung adik-adik mereka, saudara-saudara mereka. Untuk merayakan perayaan Krisma dan juga pesta pelindung paroki kita Santo Fransiskus Assisi. Terima kasih kepada kor bersama dengan para guru yang sudah mendampingi mereka sehingga hari ini bisa menyemarakan dan memeriahkan perayaan kita. Terima kasih juga kepada Dewan Pastoral Paroki, khususnya Dewan Pastoral Harian yang sudah ikut mendampingi teman-teman di seksi untuk menyelenggarakan perayaan Krisma dan juga perayaan Pesta Pelindung Santo Fransiskus Assisi. Terima kasih untuk ini semua. Kita hanya merayakan misa, tidak ada perayaan lain lagi. Biasanya setelah misa ada pesta untuk merayakan pelindung paroki kita. Tapi ini kali ini kita tidak buat. Kali lain saja baru kita merayakannya dengan lebih meriah lagi. Harapan saya, moga-moga dengan rahmat Roh Kudus yang kita terima, keluarga kita dan juga komunitas-komunitas basis seperti yang diharapkan oleh Bapak Uskup, dengan bantuan Roh Kudus dan kesungguhan kita untuk menjawab panggilan Tuhan, keluarga kita semakin menjadi keluarga yang kuat dan juga KBG, komunitas-komunitas basis gerejani kita juga semakin hidup, semakin kuat. KBG-KBG kita juga sanggup untuk menanggapi tantangan-tantangan yang ada secara bersama-sama. Kita mohon doa dari Santo Fransiskus untuk membantu, untuk menolong kita semua. Selamat merayakan pesta Santo Fransiskus Assisi kepada kita semua umat di paroki ini. Setelah misa ini, ada kesempatan bagi para krisma, krismawan, krismawati untuk bersama-sama berfoto dengan Bapak Uskup di depan sini sebentar. Nanti akan diatur dengan baik oleh teman-teman dari seksi pewartaan itu sendiri. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Uskup
dan kita semua yang sudah hadir merayakan perayaan Krisma ini dan juga pesta pelindung paroki kita. Sekian dan terima kasih. Sebelum menerima berkat penutup, saya menyampaikan profesiat selamat bahagia kepada seluruh umat paroki bersama pastor paroki dengan rekannya atas perayaan pelindung dari paroki kita Santo Fransiskus Assisi. Juga selamat berbahagia kepada anak-anak yang telah menerima sakramen Krisma. Saya senang lihat kamu semua mengenakan pakaian daerah. Sangat menarik. Kalau dalam perayaan-perayaan khusus, kamu juga mengenakan pakaian-pakaian daerah. Ini tanda kita mencintai budaya kita, juga mencintai pakaian-pakaian tenunan-tenunan daerah kita. Maka saya senang melihat kamu mengenakan itu. Terima kasih kepada, sudah dikatakan tadi, anggota KOR dari SMA Santo Yakobus Rasul. Terima kasih telah menyumbangkan suara yang indah dalam KOR. Tetap semangat, karena melalui KOR juga kita memuji Tuhan, seperti Santo Fransiskus Assisi juga memuji lewat suara yang indah, alam yang indah, juga dengan lagu-lagu, khususnya Gita Sang Surya yang juga dia karang untuk memuliakan, memuji alam ciptaan Tuhan. Jadi maju terus KOR dari Santo Yakobus Rasul. Di kuskupan saya punya kebiasaan tiap-tiap pagi sebelum ke kapela untuk misa, saya kasih makan burung-burung yang datang dari luar. Saya hamburkan beras di depan pintu kamar, dan banyak sekali burung-burung yang datang makan ketika sunyi, ketika kami ada di dalam gereja. Siang juga sama, sebelum istirahat saya juga kasih makan burung-burung. Mereka datang dari mana-mana dan makan beras yang saya siapkan untuk mereka. Sore hari juga sama, saya memberi makan burung-burung sebelum mereka kembali ke sarang. Banyak sekali burung-burung kecil datang dari mana-mana untuk memakan beras yang saya siapkan untuk mereka. Saya kira ini juga kecintaan Santo Fransiskus Assisi yang saya tiru, mencintai alam. Maka kita juga mencintai burung-burung di udara, bukan dengan katepel-katepel atau senapan angin atau busur anak panah untuk membunuh mereka, tapi kita lindungi, kita pelihara. Mudah-mudahan kita semakin mencintai alam, termasuk juga burung-burung yang Santo Fransiskus sangat senang dan mencintainya. Maka marilah
Kita mohon berkat Tuhan dengan bimbingan Roh Kudus dan juga doa dari Santo Fransiskus Assisi. Tuhan bersamamu. Pertolongan kita pada nama Tuhan. Semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kamu, Dia yang telah menjadikan kamu anak-anak angkat-Nya, waktu kamu dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus, maka semoga Dia dengan kasih-Nya sebagai Bapa melindungi kamu agar hidup layak sebagai anak-anak-Nya. Semoga Allah Roh Kudus memberkati kamu. Ia telah mengobarkan api kasih di dalam hati para murid. Maka semoga Ia membimbing kamu yang sudah dihimpun menjadi satu, agar kamu tanpa sandungan sampai kepada sukacita kerajaan Allah. Dan semoga saudara-saudari sekalian dan anak-anak sekalian selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, perayaan Ekaristi merayakan pelindung paroki Santo Fransiskus Assisi dan perayaan Krisma sudah selesai. Mari kita pulang dalam damai Tuhan. Kita buat perderet. Deret yang lain yang jalan bagian dulu. Tengah dulu. Tengah bangku depan dulu, yang sayap kiri kanan dan belakang berhenti dulu. Yang bagian tengah dulu. Bisa di atas juga. Semua pasti dapat karena kamera utama dari atas belak. Oke, silakan kembali. Yang berikut, sayap kanan, saya dan sayap kiri. Sayap kanan dan sayap kiri, silakan. Yang lain langsung keluar. Sayap kanan, sayap kiri.
bagian depan. Sebagian di atas tangga paling atas, Aldo di atas, dekat Romo ini. Oke, terima kasih. Yang terakhir yang dewasa. Silakan yang yang belum diambil gambarnya dipersilakan. Ya, lilin-lilin tadi yang dibawa supaya dibawa pulang. Lilin-lilin. Para katekis dipersiapkan untuk mengambil gambar dengan Bapak Uskup. Anggota kor. Di atas bisa. Gilang, di atas bisa. Ambil foto. Ya, terima kasih Bapak. Mohon masih di tempat. Anggota kor, anggota kor, mari dipersilakan foto dengan Bapak Uskup. Anggota kor yang lain nanti baru salam-salaman. Masih foto, masih foto. Anggota kor, anggota kor dipersilakan. Krismawan, Krismawati nanti sebentar baru salam-salam ya, masih pot. Para katekis yang menjauh supaya mendekat, karena setelah itu akan ada pengambilan gambar para imam dengan para katekis, seksi pewarta, seksi liturgi.
Iya. Seksi liturgi, seksi pewarta, anggota misdinar dan petugas liturgi bersiap-siap ke sini. Setelah ini akan ada pengambilan foto bersama dengan Bapak Uskup dan juga Bapak Mama Krisma. Kita bagian terakhir. Ya, para petugas liturgi. Para petugas liturgi, para seksi pewarta, seksi liturgi, Bapak Mama Krisma, foto bersama. Nanti baru salam-salam. Ya, lanjut, masih ada sesi foto yang terakhir. Petugas liturgi dulu, petugas liturgi, misdinar, katekis, seksi liturgi, seksi pewartaan. Yang lain sabar dulu. Terima kasih, Bapak. Ya, sudah mereka atur sendiri. Siapa? Oh ya, ada umat yang mau foto.